Hai Papa Camel, come here. Itu donkey. Oh, donkey. Iya. Tapi mana Horse horse? yang pemalas. Tapi mana horse? Itu donkey. Hey Papa Horse, look at me please. Oh, nggak mau dia. Oke, kita lihat yang lain aja ya. Halo guys, hari ini saya ajak kalian ya ke salah satu taman safari yang berada di kota Taif. Jadi saya ajak kalian untuk melihat binatang apa atau hewan apa aja nanti yang bisa kita dapatkan di kebun binatang di kota Taif ini guys. Oke, jadi sekarang ini saya lagi dalam perjalanan ke kota Taif. Dan ini sekelilingnya ini Masya Allah bagus banget ya guys. Kalau kalian lihat di videonya ini, nah, bebatuan, gunung, orang-orang pada kesini semua nongkrong untuk menghabiskan waktunya bersama keluarga di gunung-gunung sini guys. Ini perjalanan ke zoo ya. Yes. Jalanannya, kalau kalian lihat lumayan bagus, ditata rapi ya. Ini zoo-nya, ini pertama kali guys, perdana juga saya kesini ke kebun binatang yang berada di kota Taif. Batu-batunya ini didesain seperti ini guys, entah ini alami atau dibuat atau di sama pemerintah, saya kurang tahu. Yang penting kita masuk ke dalam, kita akan melihat binatang apa aja, hewan-hewan apa aja yang bisa kesini. Mudahan nggak tutup ya, karena ini masih musim corona. Jadi saya harap kebun binatangnya ini masih dibuka juga untuk umum. Kalau dilihat dari luar, itu keren banget tuh, ada tempat untuk lapangan bola, ada untuk apa tenis, dan situasinya di sini sangat bersih, adem. Kalau saya buka kaca ini, seakan-akan sejuk banget guys. Jadi nggak perlu pakai AC kalau di kota Taif ini. Sejuk, udaranya itu sangat sejuk. Nah, di depan ini kita sudah mau sampai ya. Ini di zoo. Biasanya kalau di Indonesia ini banyak orang jualan ini guys. Buah-buah, wortel, pisang buat kasih makan nanti hewannya di dalam. Tapi kalau di sini orang jualan apa tuh ya tadi ya? Jualan gula-gula guys. Banyak kafe-kafe juga di sini. Kita lihat. Mudahan buka. Ke zoo. Here we go. Kita sampai ya. Yeah, we're still on the way. But I want to see Yabi and animals. Ini ya. Okay. I see you to this. This is zoo. Yes, this is zoo. Welcome to the zoo. So many animals. Yeah. Okay guys, sekarang saya sudah sampai di Taif Zoo namanya. Parkir mobil dulu di sini. Dan di dalam sini nanti kita sampai ya. The zoo. Jadi di belakang saya ini itu ada tiketnya, tempat masuknya. Nanti kita beli tiket dulu baru masuk ke zoo-nya. Oke guys. Guys, kita udah beli tiket. Harganya ini 45 rial ya. Here we go. Masya Allah. Tabarakallah. Ini Taif Zoo guys.
pertama kali ya kita ke zoo di Arab Saudi. Iya. Nah, sini ada flower cantik. So beautiful. Oke. Okay guys, ini situasi di dalam Taif Zoo. Nanti kita lihat beberapa binatang ya, nanti kita masuk sini. Beberapa binatang, tapi overall mungkin karena musim corona ya, jadi masih sepi ya. Masih agak sepi, atau mungkin karena enggak weekend, jadi masih rada-rada sepi. Ini banyak orang jualan furnitur kali ya. Nanti kita lihat ke sana, ke depan sana itu nanti ada binatangnya. Farola mana? Tuh. Apelon juga sih. Wow, banyak toys Lena. Banyak toys. Enggak banyak toys. Oh, Rena suka toys. Rena pun toys. Dan harga tiketnya itu 45, jadi satu orang itu dihitung 15 rial. Jadi cukup murah guys dengan fasilitas yang seperti ini ya. Kita bisa lihat. Sekarang kita lihat di dalam. Ini ada apa nih? Oh, burung hantu. Sini ada burung hantunya, tapi burungnya mana? Oh itu, sana. Atas, up. You look, 1, 2, 3. Very big. Sini tidak kelihatan ya. Burung hantu. Oh tidur dia karena siang hari. Terus itu ada eagle. Oh, ada lion. Di sini Rana, ada lion. Sini ada. Ada lion. Ini guys. Ini guys. Ada lion. Ada lion ya. It's very big lion. Like meon. Mimik dia, mimik laughter. Coba lihat guys, tuh ada lionnya di situ. Yes. Sechis. Meong. Meong. Mimo. Ini dia guys, di dalam lokasi Taif Zoo ya. Cukup luas kandangnya. Ada jerapah, ada jirep. Come here. so long. Nah, itu yang tadi saya kasih lihat itu kandangnya semua guys. Jadi binatangnya itu, hewan-hewannya dikurung semua di dalam situ. Dan sekarang kita lihat jirep. Papa jirep. Sulung, coba lihat. Wow. Hai Papa Jirep. Hoi. Ini Papa Jirepnya solong. Tinggi banget ya Papa Jirepnya. Mukanya happy. Iya, mukanya happy. Senyum, smile. Look at the camera. Oh, smile dia pintar. Mamam besi. Mamam steel. Mamam dia. Itu dia mau mamam itu very high. Tree-nya tapi very high. Ini kambing. Nah, buat Mbak. Belimbe.
Be, ini banyak di Indonesia ini kalau be kayak gini nih. Jadi inilah situasi di dalam Taif Zoo ya, guys. Situasinya seperti yang kalian lihat sekarang ini. Di sekeliling saya ada banyak sekali orang-orang menghabiskan weekend-nya juga di sini. Dia ada berbagai macam hewan atau binatang, meskipun nggak terlalu komplit ya, nggak terlalu banyak. Hanya ada beberapa hewan yang berada di sini, tapi kita belum lihat di daerah sana itu, guys. Karena masih ada lagi yang di depan saya ini. Ah, di depan ada deer. Nah, di depan sini masih ada binatang lain nih, guys.